السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، الحمد لله شكر pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni hadis yang ke-26, muka surat 258. Kita boleh tengok matan hadis. Menghindari takalluf. Jadi kita tengok matan hadis muka surat 258, hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata kami pernah bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya kita dilarang daripada takalluf, iaitu memberat-beratkan diri. Hadis yang kita dengarkan tadi ialah hadis yang berupa larangan yang didengari oleh sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang seperti ini dia tidak mengandungi qala Rasulullah. Maknanya bukan Nabi sebut, tapi ianya ialah pemerhatian daripada para sahabat yang melihat Nabi dalam tindak tanduk dia, apa yang akan Nabi utamakan. Antara benda yang kita boleh tengok dalam perbuatan Nabi ialah Nabi ni tidak suka memberat-beratkan satu-satu urusan. Kita tengok apa yang disebut oleh penulis, muka surat 259. Di antara cara seseorang menerima diri sendiri ialah dengan menjauhi daripada membebankan diri dalam kehidupan. Membebankan diri ini banyak aspek. Sama ada bebanan itu termasuklah material, ataupun bebanan jiwa, emosi, ataupun bebanan-bebanan yang bersifat pengamalan agama. Itu semua sekali duduk dalam takalluf. Seseorang yang berjaya ialah seseorang yang praktikal, tidak memberat-beratkan diri kerana sifat membuang masa, tenaga, harta dan akal fikirannya. Perkara memalingkannya daripada tujuan dan keutamaannya. Takalluf kalau kita tengok, ianya ialah satu keadaan, satu orang tu dia terperangkap. Sebenarnya, satu orang bila mana dia terbeban dengan satu-satu benda, ada beberapa benda yang menyebabkan dia tu tak boleh keluar. Pertama, dia gagal melihat prioriti. Sebab tu hadis-hadis sebelum ni kita dah lalu tentang keutamaan
mengenali benda yang utama. Kita ni perlu ada cara yang kita kena lahirkan dalam diri kita, ataupun satu ilmu yang kita kena mantapkan pada diri kita ni, mengenali keutamaan. Dalam hidup ni keutamaan apa? Kita sebagai seorang Muslim, keutamaan kita ialah keutamaan akhirat berbanding keutamaan dunia. Tapi tak bermakna satu orang Muslim bila mana dia mengutamakan akhirat, dia hidup seperti tidak berpijak di bumi yang nyata. Dia duduk atas muka bumi ni, dan muka bumi ni menjadi medan untuk tengok sejauh mana dia memprioritikan akhirat. Jadi ada beberapa urusan dalam dunia ni yang menjadi jambatan akhirat. Jadi pada menilai urusan-urusan dunia yang merupakan jambatan akhirat itulah yang akan menjadi sebab dia takalluf ataupun tidak, dia bebankan diri ataupun tidak. Kita tengok lagi apa yang disebut situ. Dia kata seseorang berjaya itu sibuk, seseorang yang berjaya itu sibuk dengan perkara yang ada maslahah padanya dan tidak bergelumang dalam perkara yang tidak memberi manfaat. Maknanya dia kenal keutamaan. Allah Azza wa Jal berfirman berhubung sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Sad ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan risalah ini, iaitu menyampaikan Al-Quran. Wa ma ana minal mutakallifin, dan bukanlah aku daripada orang yang membeban-bebankan diri. Dia terjemah situ mutakallifin, mereka-reka. Kenapa diterjemah mereka-reka? Kerana beban-beban ni kadang-kadang kita yang buat, kita yang tambah beban tu. Ha, ini benda yang realitinya berlaku. Sebab tu kalau tengok inovasi yang kita sedang hidup dalamnya sekarang, inovasi teknologi ni, kecanggihan-kecanggihan teknologi, bermula daripada kegunaan dalam rumah, sampailah kenderaan, sampailah kepada bab kenegaraan pun, segala benda-benda teknologi ni, walaupun ianya memberi kebaikan dalam kehidupan manusia, tapi dalam masa yang sama ianya tetap memberi beban dalam kehidupan manusia. Sebab tu ada satu video lah yang saya pernah tengok di media sosial ni. Video ni dia macam keratan ataupun satu babak daripada filem Inggeris. Filem ni dia filem cerita tentang bagaimana zaman awal Eropah dulu, sebelum dia orang ni menjadi pihak yang buat inovasi teknologi ni. Cerita dia ialah cerita ketika mana mula-mula nak diperkenalkan mesin basuh dengan peti sejuk kepada bangsa Eropah. Cuma saya tak pasti apa nama filem ni tu. Cuma yang kita tengok ialah part pada mula-mula dia nak perkenal orang yang mula-mula menciptakan mesin basuh ni dengan peti sejuk ni. Bila mana dia letak depan kedai dia, lalu orang pun berkerumun tanya, orang Eropah zaman dulu, Eropah bukan zaman sekarang, Eropah dulu, dengan pakaian-pakaian yang lama, sekitar 20-an, 30-an, 40-an ni lah. Bila mana apa nama ni, dia letak mesin basuh, mesin basuh yang besar dan juga peti sejuk yang besar ni, sebelum macam zaman kita ni, tiba-tiba ada orang tanya dia, ni apa dia? Dia kata, inilah mesin untuk membasuh. Orang pun tanya, basuh apa? Basuh baju. Orang pun terkejut sebab zaman tu orang basuh baju pakai tangan. Ni Eropah, Eropah. Bila mana dia sebut tentang mesin ni boleh basuh baju, orang pun teruja. Dia pun cerita macam mana putaran air dalam mesin tu. Lepas tu orang tanya, yang sebelah ni apa dia? Yang sebelah ni ialah mesin basuh, mesin peti sejuk. Orang pun tanya, apa fungsi peti sejuk? Dia boleh simpan makanan, bagi tahan lama apa semua. Sudah dia cerita, yang ramai-ramai kumpul tanya, ini nak kena beli ke macam mana? Tak, ini kita sewa kan. Siapa-siapa yang nak basuh baju, siapa-siapa yang nak simpan makanan bagi tahan lama, dia apa nama ni, boleh basuh baju sini ataupun simpan makanan sini.
Ada seorang daripada kalangan ramai-ramai tu tanya, kalau baju ni dibasuh oleh mesin, makanan-makanan ni disimpan dalam ni, jadi kami nak buat apa? Sebab tak payah basuh baju lah. Yang jual tu kata, boleh buat benda lain. Boleh buat benda lain. Boleh buat apa-apa saja. Nak pergi melepak ke apa semua boleh buat. Tiba-tiba yang tanya soalan tu, kalaulah mesin ni dah tolong basuh baju, kami boleh buat benda lain. Lalu siapa yang nak kerja untuk bayar sewa benda tu? Tuan-tuan nampak kitaran dia tu. Tadi kata mesin ni disewa. Sewa kena bayar duit. Bayar duit, duit nak datang daripada kerja. Sekarang ni kami kerja biasa-biasa, baju boleh basuh, tak perlu sewa dekat mana-mana pun. Sekarang ni dah kena bayar sewa. Walaupun kamu kata kami boleh buat kerja lain, tapi kerja yang kami kena buat lah, tambah lagi bekerja sebab beban baru ditambah ni. Tuan-tuan nampak apa yang dia nak sebut tu? Okay. Itu bermulanya inovasi. Ada orang persoalkan inovasi tu. Dan itulah realiti kita hidup sekarang. Walaupun ada orang kata, okey, ni mesin basuh pinggan, lepas ni tak perlu basuh pinggan. Okey, tapi bil elektrik pula naik. Sama juga kena kerja. Okey, ni mesin untuk lipat baju. Lepas ni kita tak payah lipat baju, kita boleh tidur. Ya, tapi tetap kena bayar elektrik, kena kerja lebih. Sebab bil tu akan naik daripada 100 jadi 200, 200 jadi 300, makin bertambah barang dalam rumah, makin bertambah jugalah dia punya beban-beban tu. Yang sebelum pada ni tak perlu pun. Cuma nak sebutnya ialah, manusia tak sedar benda tu. Tak rasa benda tu sebagai beban yang berat. Tak rasa. Bila dia rasa, bila mana dia tak boleh bayar semua komitmen tu. Saya nak sebutnya ialah, inilah komitmen-komitmen yang kita ciptakan. Kita cipta. Asalnya tak perlu pun. Tapi kita ciptakan. Kita rasa macam perlu. Akhirnya kita tambah. Satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi satu. Dan itulah yang dimaksudkan dalam ni. Sebab tu kita tengok Nabi dan para sahabat, mereka memilih untuk hidup sederhana. Sebab hidup sederhana itu lebih senang. Ataupun kita sebut sekaranglah konsep minimalis. Orang baru nak angkat benda ni. Sebab apa? Sebab dah terbeban dengan hidup ni. Banyak sangat komitmen. Akhirnya kena buang. Satu, satu, satu kena buang. Okay. Jadi dalam ayat yang ke-86, surah Sa' ni, apa yang diangkat beban pada Nabi? Iaitu beban yang diangkat oleh Allah Ta'ala pada Nabi ialah tak perlu fikir. Pihak yang kamu sampaikan Quran tu diikut ke tak ikut? Tak perlu fikir. Tak perlu fikir. Cerita sekarang ialah kamu sampaikan. Dia orang nak ikut tak nak ikut tu bukan masalah kamu. Tuhan dah angkat beban. Dia bukan macam kita. Kita kerja, setengah-setengah kerja ni, kita memerlukan kena hit sale. Sebahagian orang kena hit sale. Kena tahan orang, kena bagi pamphlet apa semua. Ini ialah bebanan-bebanan yang ada sehingga orang jadi stres. Akhirnya bebanan yang tak dapat dicapai ni, tak dapat diurus dengan baik ni, dia menjadi stres, tekanan. Dan tekanan tu dibawa balik ke rumah. Dan akhirnya apa jadi? Sepatutnya suasana rumah yang lebih harmoni, lebih bahagia, ada gelak tawa apa semua, berubah menjadi suasana yang tegang. Kerana apa? Kerana takalluf ni, takalluf. Kerana membebankan diri. Muka surat 260. Imam Ibn Jauzi berkata, "Wa aslu takallufi tatabbu'u ma la manfa'ata fihi aw ma la yu'maru bihi al-insan wa la yuhassilu illa bi mashaqqatin. Fa amma idza kana ma'muran bihi wa fihi manfa'atun fala wajha lidh-dham." Maksud dia, asal bagi takalluf ialah berterusan memberi perhatian kepada perkara yang tiada manfaat padanya. Kita fokus pada benda yang tak ada manfaat. Dan atau perkara yang tidak diperintahkan kepada insan untuk melakukannya. Kita tak diperintah pun untuk buat benda tu. Dia hanya mendapatkan kepayahan sahaja daripadanya. Adapun jika ia adalah sesuatu yang diperintahkan dan ada manfaat padanya, maka tiada sebarang celaan padanya. Kata-kata Ibn Jauzi ni jelas. Hidup kita ni, kita buat apa yang kita mampu, kita tinggalkan apa yang kita tak mampu. Sebab itulah yang Nabi sebut, fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kamu pada Allah pada apa yang kamu mampu. Macam sebahagian orang, dia tengok keadaan masyarakat yang makin teruk masalah sosial ni, jadi dia rasa bimbang. Jadi dia rasa dia macam bertanggungjawab untuk memperbaiki masyarakat. Tapi dia tak ada bekalan untuk baiki itu. Ilmu tak ada, apa-apa persediaan pun tak ada. Cuma dia rasa dia perlu buat. Sebenarnya dia tak perlu buat. Dia tak perlu buat apa. Melainkan dia mampu selepas pada itu. Cuma sekarang ni, senario yang berlaku dalam kehidupan kita ni, orang yang mampu tak mempedulikan tanggungjawab dia tu. Sebab itulah kita tengok tanggungjawab memberi makan orang yang susah, yang asalnya kerja orang lain, orang lain terpaksa ambil. Tanggungjawab memperbaiki masyarakat yang bermasalah, asalnya kerja orang lain, orang lain kena ambil. Dan bila mana orang lain yang ambil, orang-orang yang ambil ni lah orang yang tak mampu. Sebab tu kita akan tengok NGO-NGO yang kadang-kadang menghadapi masalah dana tak cukup, sebab asalnya bukan kerja dia. Saya bukan kata benda tu salah, rasa nak tolong tu bagus. Tapi kita juga kena sedar realiti. Kita menghadapi birokrasi yang banyak kadang-kadang nak tolong satu-satu orang tu. Sebab asalnya kerja bukan kita yang kena buat. Tapi iyalah, bila mana kita dah volunteer diri ni, maka kita pun terpaksa harungilah jalan-jalan tu. Tapi balasan yang kita kena buat, yang kita kena terima ialah ada benda-benda yang utama kita abaikan. Tuan-tuan boleh bayang, ni saya tengok lah, sebahagian, tak semua. Ada orang dia sibuk dengan kerja kebajikan, tapi kebajikan anak isteri di rumah tak abai. Ini saya tengok daripada zaman belajar lagi, zaman belajar dulu. Zaman belajar di Jordan ni, ada persatuan-persatuan belajar. Okay, zaman-zaman kita belajar dulu, ada sebahagian pelajar ni yang aktif dengan persatuan belajar. Akhirnya dia aktif-aktif, tercicir pembelajarannya. Yang dia dihantar ialah untuk belajar, bukan dia dihantar untuk mengurus orang. Apatah lagi bila mana dia pergi belajar tu, dia membawa duit-duit sumbangan orang untuk dia jadi orang yang ada ilmu. Tiba-tiba dia, memanglah ada orang kata, tapi duduk dalam satu apa, soft skill. Ya betul, tapi yang utama di mana? Yang utama. Nak buat apa-apa boleh, tapi jangan sampai kita mengorbankan yang utama. Macam sebahagian orang, dia bekerja, dia memberi sepenuh perhatian kepada kerja dia, sehingga dia mencuaikan sebahagian besar daripada perhatian utama pada keluarga dia. Berapa ramai orang suami yang di tempat kerja dia, dia jaga semua keperluan-keperluan yang perlu dibuat tempat kerja. Tapi di rumah, anak dia yang kurang kasih sayang, isteri yang kurang perhatian, pandang sebelah mata. Sama juga dengan orang perempuan pun. Bila mana dia bekerja, dia penuhi semua keperluan tempat kerja dia. Ni bukan nak marah, cuma nak sebut realiti. Dia penuhi semua keperluan tempat kerja dia. Apa yang bos dia nak, dia penuhkan. Mungkin dia buat tu kerana dia nak bantu suami dia yang mungkin tak mampu dengan sara hidup yang tinggi. Tapi kadang-kadang terover. Sebab apa? Terbeban. Dia sempurnakan keperluan bos dia. Mari awal pagi, sedia kopi untuk bah. Kopi untuk suami kat rumah tak buat pun. Depan bos tak berani, tak berani angkat kepala, tak berani kata tak boleh. Balik rumah, cekak pinggang dengan suami. Padahal yang bayar mahar mas kahwin siapa? Bos dia ke? Itu keadaan. Akhirnya terbeban. Cuma adalah sebahagian orang, dia romantize benda ni. Dia romantikkan benda ni dengan dia kata, kita buat kerja ni kerana Allah. Ya betul, saya akui benda tu. Tapi yang utama, Allah Ta'ala pun tak akan selesaikan yang tu sebelum kamu selesaikan yang utama. Dia macam keadaan satu orang, dia dah buat haji, dia dah puasa, salat je tak buat. Selesai tak? Tak selesai. Dia macam kita lah kehidupan macam tu. Ini ialah bab takalluf. Sebab tu ubat kepada diri tidak tertakalluf, tidak terbeban ialah kena ada satu mindset kesederhanaan. Sederhana. Sederhana dalam buat ibadah, sederhana dalam dunia, sederhana dalam banyak urusan. Ini benda-benda yang kita kena sedar supaya kita tak terbeban dengan diri kita. Sebab kadang-kadang kita menjadi mangsa pada benda yang kita tak perasan. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut situ. Muka surat 261.
Imam An-Nawawi mendefinisikan takalluf, beliau berkata, wa huwa fi'lu wa qawlu ma la maslahata fihi ma'al masyaqqah. Maksudnya, takalluf ialah perbuatan dan kata-kata yang tiada maslahah padanya, di samping mengandungi kepayahan padanya. Jelas apa yang Imam Nawawi sebut pun jelas, walaupun pendek, dan apa yang Imam Ibn Jauzi sebut pun sangat komplit. Macam saya sebut tadilah, dalam kehidupan kita, realiti ni, antara benda yang mengganggu kita ialah bebanan kerja, bebanan sara hidup. Inilah yang menyebabkan sebahagian orang dia terkesan. Saya ingat dulu zaman belajar sekolah menengah, ada kawan-kawan kita ni anak kepada cikgu ataupun ustazah di sekolah yang sama. Kita berkawan, jadi kita kenal lah perangai anak-anak kawan-kawan kita ni. Jadi ustazah yang mengajar ataupun cikgu yang mengajar ni, saya minta maaf lah, saya bukan nak menemplak cikgu apa semua, cuma saya nak sebut je realiti kerana bebanan hidup. Ada cikgu-cikgu tu yang agak tegas, orang kata cengis macam lah. Kalau kita tak buat kerja ni ataupun kita ni tak skor subjek dia rasa macam kecewa tu. Tapi kita berkawan dengan anak dia pun antara yang tercorok juga belajar. Kan pelik tu. Dia marah anak orang, anak dia sendiri tertinggal. Dia jadi tak kena. Saya bukan kata salah, saya bukan menyalahkan cikgu tu. Saya kata bebanan hidup yang menyebabkan jadi keadaan macam tu. Akhirnya berputar, yang dia patut utamakan yang lain, dia utamakan yang lain. Dia jadi macam tu. Kesian. Saya tengok keadaan ni lah keadaan yang kesian. Bukan keadaan ni keadaan yang teruk, sebab dia mangsa berangkai. Mangsa kepada pihak ni, mangsa pada pihak ni, terpaksa memenuhi keperluan pihak ni. Dia berangkai. Dia daripada atas turun ke bawah, dia berangkai. Sebab itu ialah realiti dan suasana kehidupan. Suasana kehidupan macam tu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita terlepas pandang pada bab-bab ni. Okay. Kemudian muka surat 261 tu, jelaslah bahawa takalluf itu terjadi pada dua perkara, iaitu pertama, perkara yang tiada maslahah padanya, yang kedua, yang ada kepayahan padanya. Benda yang tak perlu kita buat, kita nak buat. Yang kedua, benda yang payah itulah yang kita nak pulun walaupun kita tak mampu. Sebab tu yang penting dalam hidup ni, supaya kita tidak tertekan, ialah kita buat apa yang kita mampu. Dan kita membina kekuatan, pertambahan kekuatan tu sedikit demi sedikit. Jangan aim jauh-jauh. Saya macam sekarang, ada sebahagian orang muda yang umur 20-an yang datang jumpa saya, yang belajar-belajar agama apa semua ni. Dia tanya, ustaz nak buat macam mana nak dakwah pada orang? Saya kata, dakwah pada yang kita mampu dulu. Sebab mungkin dia tengok kita duduk di meja kuliah, dah ada follower apa semua, jadi dia nak pergi aim yang jauh tu. Nak aim yang jauh. Tak perlu. Aim yang dekat tu, yang mampu. Siapa yang anda boleh dekati sekarang? Kawan-kawan sendiri, ahli keluarga, mungkin adik-beradik kita, mungkin adik kita, ataupun abang kita, ataupun kakak kita. Dakwahnya situ. Ini fitnah kadang-kadang dunia populariti ni, dia jadi macam tu. Kadang-kadang sebahagian orang-orang muda dia trigger, dia terperangkap dengan keadaan-keadaan yang tak jelas realiti sebenarnya. Sebenarnya dunia populariti ni bukanlah satu dunia yang baik hakikatnya. Sebab tu para ulama mereka menjauhi benda tu. Sebab tu saya sarankan, kalau orang-orang yang belajar agama ni, ambil masa bacalah buku Sifatul Safwah oleh Ibn Jauzi. Buku tu bagus. Sebab buku tu Ibn Jauzi dia himpunkan cerita orang yang tak popular tapi hebat di zaman tu. Dia tak popular pun. Tapi dia buat benda yang dia mampu. Dia buat benda yang dia mampu. Buku tu 2 jilid. Baca pelan-pelan tak apa. Cuma nak sebutnya ialah, dengan kita baca cerita-cerita tu, kita akan rasa sebenarnya kita ni ada guna. Cuma kita tak perasan guna kita di mana. Sebab kita merasakan guna kita tu ialah berskala besar. Sebenarnya guna kita tu kadang-kadang dia bermula pada dia membina. Bukan langkau. Jangan langkau. Langkau tu yang jadi beban. Jangan saya duduk tempat sekarang ni, macam mana saya nak jadi tempat sekarang. Tak boleh. Tuan-tuan, kalau langkau ni last sekali, orang tu akan jatuh, jatuhnya sakit. Dia macam kita, daripada tempat rendah,
kita cepat sangat naik tempat tinggi, jatuh daripada tempat tinggi itu lebih sakit berbanding jatuh pada tempat yang rendah. Jadi hati-hati dalam membuat beban dalam hidup ni. Sebab tu ada orang dia buat macam-macam, belajar macam-macam benda, akhirnya dia tak sempat. Ada orang bila mana dia baca kehidupan Imam An-Nawawi, yang sehari belajar sampai 12 mata pelajaran sehari. Lalu dia pun macam semangat, dia nak buat pun 12 mata pelajaran. Akhirnya dia tak mampu. Dia tak mampu, dia bosan, dia tinggal makan tahun. Itu bahaya. Ikut keperluan masing-masing. Kita tidak mampu seperti mana kelompok yang awal, tapi tak bermakna kita tak buat langsung. Kita buat takat yang mampu. Tuan-tuan baca cerita para salafus salih, baca Quran sehari sekali khatam. Kita pun termenung, kok mana nak sehari sekali khatam ni? Lepas subuh pun dah banyak kerja kena buat. Buat kerja nak sampai pukul 11. Rehat tak sampai sejam. Ada pula kerja sebelum zuhur, lepas zuhur. Kalau kita bilang yang tu memang kita takkan mampu. Tapi kita celahlah di mana-mana pun. Celah di mana-mana pun untuk kita dapat. Kita takkan boleh follow rapat. Tapi boleh follow sikit. Yang penting follow. Yang penting kita buat. Itulah cara supaya kita tidak takalluf pada diri kita. Antara bentuk takalluf ialah bermegah dengan penampilan, makanan, minuman, kenderaan, pakaian, telefon, mengikut trend masyarakat, pengguna yang menambah beban hutang seseorang dan menyukarkan pada perkara yang tidak dituntut daripadanya. Yang ni clear. Penulis dah datang kepada kita maksud yang clear daripada hadis ni. Antara bentuk bebanan hidup ialah bermegah. Itu poin dia, bermegah. Tasaddur ni bagi. Nak tunjuk dekat orang. Ini antara sebab sekarang. Sebab sekarang ni kan, media sosial ni antara keburukannya yang tu lah. Orang trending, orang tunjuk apa yang dia miliki, apa yang dia ada, apa benda yang dia biasa guna, apa kenderaan yang dia pakai. Ini antara benda sebab menyebabkan satu orang tu jadi mangsa kepada trend. Akhirnya dia tak sabar. Tak sabar kerana benda-benda tu. Sebab tu benda-benda ni kena ambil kira. Kalau kita ada anak yang cerdik pun semua pun, jangan expose dia terlebih. Sebab hati manusia ni lemah mendengar benda-benda seperti itu. Hari ni dia tak iri, tapi syaitan akan sentiasa berusaha untuk memporak-perandakan keadaan. Ini antara benda yang akan berlaku. Sebab tu ada orang kerana nak dapatkan satu kedudukan pandangan orang yang baik, dia sanggup membebani diri dia dengan hutang ni. Nak ada pakai gadget yang paling trending sekarang, kenderaan yang paling terbaik, pakaian yang paling elok, tempat makan yang paling macam-macam lah. Istilah-istilah orang muda ni macam-macam. Maksudnya yang paling trending, paling havoc, macam-macam, paling hipster. Itu istilah-istilah dia orang lah. Nak makan-makan tempat ni baru ada standard, ada kelas. Kalau tak makan tempat ni tak ada standard. Nak kerja mesti kerja pada sektor ini. Tangga gaji seperti ini. Kawan dengan orang-orang seperti ini. Pakaian dengan jenama ni. Kalau dia buat benda tu dalam keadaan dia tidak takalluf diri dia, tak apa. Tapi kalau dia takalluf, yang saya sebut ni lah takalluf. Iaitu dia bebani diri dia sehingga dia rasa sempit. Akhirnya hujung bulan ketak dada dia, tengah bulan pun ketak dada, awal bulan pun ketak dada. Walaupun nampak macam kemah, tapi sebenarnya dia berada dalam keadaan diikat oleh trend. Itu bahaya. Selain itu, takalluf juga muncul dalam bentuk kepura-puraan sosial dengan memuji seseorang yang tiada layak dipuji demi tujuan mengampu dan bermanis mulut dengan mengorbankan agama, nilai prinsip dan akhlak. Oh, yang ni lagi jelas. Apa yang penulis sebut ni? Beban dalam sosial. Tuan-tuan tengok berapa banyak orang bekerja sekarang, dia terpaksa berpura-pura bermanis mulut depan pihak atasan dia, walaupun dia menyampah pun dengan kawan tu. Tapi apa yang dia boleh buat? Bebanan hidup makin banyak. Anak-anak makin membesar. Bahkan ada yang diuji dengan anak yang sakit, ada yang mak ayah yang sakit, yang memerlukan kelangsungan duit yang kena sentiasa ada untuk menyebabkan dia sentiasa boleh maintain keperluan-keperluan tu. Jadi ini benda-benda yang menghalang. Akhirnya dunia dengan sebab takalluf ini, dengan sebab tasaddur populariti ini,
melahirkan lebih ramai orang yang hipokrit ataupun orang munafik hakikatnya. Dia akan menjerat manusia pergi ke arah tu. Berapa ramai orang yang tak bersetuju pada zaman sekarang, dia menutupi dia tak setuju tu dengan dia bermanih mulut. Berapa ramai? Cukup ramai. Sebab banyak benda yang dia terpaksa fikir. Kalau dia nak lawan, banyak benda yang dia kena fikir. Halangan satu, halangan dua, halangan tiga. Dia beza pada zaman zaman awal dulu. Kalau kita tengok pada zaman Umar Al-Khattab kan, orang tak puas hati dengan Umar ni, yang khalifah pada waktu tu, yang Amirul Mukminin, orang tegur Umar dalam pasar je. Orang tegur dia dalam pasar. Umar Al-Khattab. Kan ada riwayat satu orang sahabat perempuan, sahabiah, sahabat yang menyebabkan turunnya satu ayat tentang zihar, Khawlah nama dia. Dia ni berumur waktu Umar Al-Khattab jadi pemimpin, jadi Amirul Mukminin, dia ni dah berumur. Maknanya Umar lebih muda pada dia. Umar tu lebih muda. Sayyidina Umar lebih muda pada dia. Waktu dia masuk dalam pasar, Sayyidina Umar masuk dalam pasar, Khawlah ni dia ada benda, dia tak puas hati sikit lah dengan pemerintahan Umar Al-Khattab. Lalu dia pun tegur Umar Al-Khattab depan-depan dalam pasar tu. Dia kata, Ittaqillah ya Amirul Mukminin, bertakwa kamu pada Allah, wahai Amirul Mukminin. Aku ni lah orang tua yang pernah tengok kamu dulu kecil kacau budak-budak lain. Oh, tu cara dia. Cara dia tegur tu lain macam. Aku dulu ni ialah orang yang pernah tengok kamu orang panggil Umair. Orang tak panggil Umar lagi. Kerja kamu kejar. Sebab Umar ni dia punya karakter, karakter dia yang tegas tu daripada kecil lagi. Kalau dia duduk dengan kawanan budak-budak ni, dia akan menguasai kawanan tu. Dia bukan dikuasai. Orang takut dengan dia. Jadi daripada kecil lagi, dia yang kejar orang, bukan dia dikejar oleh orang. Jadi Khawlah ni, sahabat perempuan ni, dia kata, aku berada pada fasa tu. Dan sekarang kamu dah tinggi pada aku. Tapi belum tentu kamu memerintah ni elok. Jadi tolong bertakwa pada Allah. Sebab orang duk bercakap. Sebab masa tu Umar ni baru naik selepas daripada kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Baru lagi naik. Jadi era pemerintahan yang berbeza. Zaman Abu Bakar, orang lebih berani pergi rapat dengan Abu Bakar kalau ada apa-apa masalah. Sebab karakter Abu Bakar ni lah karakter yang lembut. Sebab tu bila Abu Bakar dia pergi ke mana-mana tempat, orang akan kerumun. Budak-budak akan pergi, orang tua pun akan pergi. Naik Umar Al-Khattab jadi Amirul Mukminin, apa jadi? Suasana Madinah dia bertukar. Umar pergi lalu rumah-rumah orang, orang tua yang duduk bersembang, semua masuklah rumah. Budak-budak semua lari. Jadi orang rasa macam tegang, nak beritahu apa-apa jadi tegang. Jadi Khawlah ni dia orang tua, dia orang tua. Dia orang tua, dia perempuan, perempuan pula tu. Dia kata, wahai Umar, bertakwa pada Allah. Maknanya dalam erti kata lain, lembut sikit dengan rakyat ni. Apa kasar semacam. Macam tu lah nak beritahu. Pembantu Umar ni, dia rasa tak selesa dengan teguran perempuan tu. Sehingga dia kata, laqad kasarti ya Umar. Wahai ibu, kamu ni cakap banyak. Tak payah cakap macam ni. Apa Umar buat? Umar kata biarkan. Sebab suara dia telah didengar oleh Allah Azza wa Jalla sehingga turunnya ayat Quran berkenaan dengan zihar. Dia pergi tanya Nabi tentang zihar. Suami dia ziharkan dia. Ayat Quran turun. Maknanya lepas pada dia mengadu, Tuhan dengar suara Khawlah. Jadi dia, tadi Umar kata, kalau Tuhan dengar takkan aku tak nak dengar. Oh rahmat kau dapat pemimpin macam tu zaman ni. Masalahnya sekarang mampu ke? Tak mampu. Walaupun orang kata dia ni baik macam mana pun, kita tak fikir cara mana yang paling tersusun untuk tegur orang tu. Dia tak boleh pergi dengan cara mudah. Tak boleh pergi dengan cara mudah. Sebab apa? Sebab bebanan yang banyak. Macam-macam benda kita akan fikir. Itulah realiti zaman kita hidup sekarang. Jadi dalam bab masyarakat pun macam tu. Dalam bab sosial pun macam tu. Bebanan dia. Jadi kita terpaksa menjadi orang yang bersikap berpura-pura. Walaupun kita tak suka, kita menyampah dengan apa yang berlaku, tapi kita tak boleh ekspresikan. Akhirnya pilih untuk sabar dan untuk sabar lagi. Muka surat 262. Contoh lain pula ialah perkara yang ditentukan oleh sebilangan adat dalam majlis-majlis keraian dan majlis-majlis kesedihan, serta menghabiskan banyak wang dengan mengalami kepayahan dan tanpa ada sebarang maslahah, seperti mengadakan majuat
mengadakan jamuan pada majlis pengebumian. Sebab penulis ni dia orang Khalij. Khalij ni lah orang-orang negara teluk lah, Gulf. Walaupun dia ni duduk di Jordan, penulis ni dia dia pensyarah saya lah waktu belajar dulu, tapi dia ni asal daripada Kuwait. Walaupun dia duduk di Jordan. Antara kebiasaan masyarakat Arab daripada dulu sampai sekarang, bila mana berlakunya majlisul azab ataupun walimatul urs ataupun dia panggil haflus zafaf. Kita je orang Melayu panggil walimatul urs, Arab panggil haflus zafaf. Kalau majlis apa nama ni, takziah, dia panggil majlisul azab, istilah dia. Kedua-dua majlis ni, haflus zafaf dengan majlisul azab ni, memerlukan kos yang sangat banyak bila mana berlaku. Bila mana nak kahwin, memang kena keluar duit banyak. Banyak kena keluar. Kos yang cukup banyak. Bukan hanya mas kahwin semata-mata. Tapi banyak lagi. Untuk orang Arab ni banyak lah. Nak kena sedia banyak. Kena sedia 5 ekor unta. Mahal. Seekor unta berapa? Seekor unta ni paling-paling murah pun RM50,000. Tapi biasa yang digunakan untuk mahar, harganya RM100,000 seekor. Kalau lebih ekor unta tak setengah juta. Setengah juta untuk mas kahwin. Yang berbentuk ternakan. Bentuk duit ada lagi. Ha, bukan habis itu lah. Ada lagi. Ha, jadi bebanan, bebanan. Jadi orang muda di sana dia akan lambat kahwin. Sebab tu kalau kau tengok Arab Saudi, Arab Saudi. Arab Saudi dia orang keluarkan statistik perkahwinan di sana bermula pada usia 35 tahun baru start boleh kahwin. Kalau Malaysia ni kira untung lah. Masyarakat kita ni adalah yang suka juga mahal-mahal, tapi kira untung. Still kita dengar cerita di Malaysia ni orang umur 20-an pun dah kahwin. Tapi di Arab Saudi ni dia agak payah nak dapat benda tu. 35. Paling muda pun 30. Tu pun mesti anak daripada keluarga diraja ataupun keluarga-keluarga orang kenamaan yang boleh kahwin tu. Tapi kalau orang biasa ataupun masyarakat biasa, 35. Majoriti 40 pun ada. Kerana bebanan. Sama juga dengan majlis al-azab, majlis takziah. Majlis takziah ni pun costing tinggi. Sebab dia orang akan buat 3 hari. Majlisnya masuklah kemah, duduk diam je, minum kopi. Tak cakap apa pun. Dia bukan macam kita, kita ni kenduri buat makan jugalah. Dia orang tak ada buat makan apa, tapi costing nak tarik kemah tu. Sehingga ada NGO-NGO yang rasa benda ni beban, terutamanya di UAE. Di UAE, Emirat Arab Bersatu ni. Ada NGO yang sumbangkan dana khusus bila mana berlaku kematian, okey tak payah keluar duit, kami yang akan tarik kemah, sediakan, orang kata apa, sediakan kopi untuk orang-orang yang datang takziah apa semua. Jamuan ada, biasa jamuan hari yang ketiga, keempat. Tapi dia tak disertai dengan apa-apa bacaan lah, setakat makan je. Itu saja. Ada jugalah benda tak kena dia orang tu. Jadi penulis kata inilah beban-beban yang ada. Sebab tu di negara Arab ni nak kahwin pun takut, nak mati pun takut. Dua-dua takut. Nak mati tu lagi takut sebenarnya. Kalau duit tak cukup, tak payah mati lah. Hidup lagi, kerja dulu. Sampai duit banyak baru mati. Sebab bebanan ni. Okay. Lantaran itu, keluarga si mati akan memberat-beratkan diri mereka dengan perkara yang tidak mampu mereka lakukan. Sehingga terbukulah di hati mereka kesedihan dan kerunsingan melangsaikan hutang. Berhutang. Lihatlah bagaimana pandemik COVID-19 datang dapat membongkarkan penipuan adat-adat ini dan bagaimana masyarakat mampu untuk meneruskan hidup tanpa adat-adat tersebut. Sebab buku ni ditulis pada waktu COVID-19. Tapi sekarang dah hidup balik lah. Dia macam masyarakat kita lah. Orang-orang yang kahwin fasa COVID-19 dulu kan untung. Duri tak payah buat. Akad nikah pun mudah. Sehingga ada orang cari fatwa. Ada tak akad nikah online boleh buat? Maksudnya pengantin duduk rumah, pengantin lelaki duduk rumah, perempuan duduk rumah, juru nikah pun duduk kat rumah. Buka video call dia semua. Waktu tu buka saksi dua orang. Sangat jimat kos. Maksudnya boleh buat lah, boleh buat. Tapi sekarang dah tak dah. Sekarang dah nak balik kepada adat biasa balik. Nak kena cari dewan. Nak kena buat makan-makan yang catering yang mahal-mahal. Dia nak, maknanya COVID-19 datang pun tak mampu buang 100% juga lah. Ada orang dia nak lagi benda-benda macam tu. Cuma nak katanya, waktu kita desperate, kita tersepit, kita boleh buat.
Dan itulah sebenarnya yang paling terbaik. Kemudian dia sebut situ, betapa ganjilnya penulis dapati bahawa dengan petunjuk Nabi itu memudahkan, menolak perkara yang membebankan dan mencela takalluf. Kita melihat kebanyakan umat Islam masih takalluf dalam kehidupannya. Walaupun Nabi dah berikan cara yang paling mudah, cara yang paling simple, tak perlu pun keadaan-keadaan seperti itu, tapi nak juga. Sebaliknya, masyarakat-masyarakat barat pula yang tidak takalluf dalam kehidupan mereka bagi menjaga maslahat mereka. Memang di barat sekarang dia dah makin open benda-benda seperti ini. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, di barat dia orang dah mula pilih untuk hidup seadanya. Terutamanya negara-negara yang saya tak pasti apa nama dia sebab tak apa ingat sangat, tapi yang mengasaskan apa nama perabot yang orang kita duk beli tu, Sweden, yang IKEA, IKEA. Orang-orang di Sweden ni dah hidup dalam keadaan dia memanfaatkan apa-apa yang ada di sekeliling. Dia tak ikut dah sistem beban nak kena berhutang, bahkan dia orang dah fikir macam mana nak generate elektrik sendiri. Ada di antara orang-orang di Sweden ni buat majlis kahwin dalam hutang macam tu je. Dia tak buat ada majlis macam kita ni. Tak buat besar-besar. Tak buat istilah-istilah yang mewah, dia tak buat. Di barat dia mungkin ke arah lebih sederhana. Sebab tu kalau tuan tengok, traveler ni ramai banyak orang barat. Kita akan banyak jumpa yang banyak berjalan negara orang ni ialah Mat Salleh. Tapi adalah side-side negatif dia, kita pun kadang-kadang macam tak suka jugalah bila mana dia orang datang ke negara kita ni, dia orang ambil kesempatan atas pemurahnya masyarakat kita nak pergi semua tempat ni hitchhiking je. Tak nak beli tiket apa pun. Kita pergi lalu azan dulu. Okey. Tadi kita sebut tentang apa yang penulis sebutkan di akhir tadi. Kebanyakan masyarakat di barat dia dah mulai kembali kepada kehidupan sederhana ni. Sebab ianya ialah satu stres yang kita blur dalam diri kita. Kita yang jadikan benda tu lahir. Sebenarnya kalau tengok, ada sebab kenapa Nabi suruh baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah tiap-tiap malam sebelum tidur. Kita akan jumpa dalam dua ayat terakhir dalam surah Baqarah itu ialah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Situ Allah Ta'ala tidak memberat-beratkan satu orang apa yang dia tak mampu. Sebelum tidur kita baca yang tu. Dan fadilat dia kata Nabi, kafatahu. Siapa-siapa yang baca dua ayat tu, maka dia dipelihara. Satu, maksud kafatahu dipelihara. Yang kedua, kafatahu diberi kecukupan. Tuan-tuan kena faham, bila mana hadis-hadis yang sebut tentang benda macam ni, kafatahu diberi kecukupan, apa maksud dia? Dicampakkan oleh Allah Ta'ala rasa dalam diri kita, apa yang kita dah ada ni dah cukup, tak perlu kerja lebih-lebih dah. Bukan kecukupan kita tengok hidup orang lain, oh, saya tak dapat macam dia, belum cukup lagi. Saya baca ni nak bagi cukup macam dia. Itu silap. Itu silap. Kita tengok jiran sebelah. Jiran sebelah kereta 7. Saya duk baca 2 ayat sebelum tidur ni tak sampai lagi 7 buah. Duk ada 4 baru ni. Kena baca kerap sikit. Kena tidur banyak sikit. Boleh baca kerap sikit. Ini tak betul. Ini bukan kefahaman yang tepat sebenarnya. Tujuan ialah untuk kita rasa dah cukup tu. Dah cukup dah. Dicampakkan rasa cukup ni cukup dahsyat bila mana satu manusia dia dapat rasa cukup. Dia akan jadi orang yang tak terkesan dengan apa-apa trending yang datang pun. Kalau dia orang muda lagi dahsyat. Sebab orang muda ni dia ada satu halangan dalam diri dia, iaitu dipanggil sebagai sabwah. Nabi sebut sabwah. Sabwah ni ialah perasaan nak memiliki, nak rasa. Tengok kawan-kawan dia melancung luar negara apa semua, dia rasa tak sabar, membuak-buak. Saya bukan kata apa, saya kata perasaan saya sendirilah. Waktu belajar di Jordan ni, cuti sem antara sem 1 dengan sem 2. Sebab setahun ni Jordan ni ada 3 sem lah. Kita orang panggil fasal di sana. Okay. Antara fasal awal dengan fasal yang kedua ni, fasal awal dengan fasal sani istilah dia, dia ada cuti situ sebulan ataupun sebulan lebih lah. Waktu tu kebanyakan orang Malaysia dia tak balik. Orang Malaysia akan balik yang habis sem kedua sebab yang tu cuti 3 bulan. Okay.
fasa 1 tu nak pergi ke fasa 2 ni cuti sebenarnya. Biasanya orang pergi umrah, biasanya lah umrah antara tempat yang paling mudah nak akses daripada Jordan dan kosnya murah. Sebab nak pergi buat umrah daripada Jordan ni 1000 je. Kalau tahun 2013 saya pergi 800 je. 10 hari. 800 je sekali dengan hotel semua tu. Tapi makan tak ada lah. Jalan pun jauh sikit lah. Tapi okey lah. Boleh sampai. Poinnya lah boleh sampai. Okay. Tapi ada sebahagian kawan-kawan kita ni yang tak ada lah orang kata apa duit dia banyak sangat. Tapi entah macam mana, bila mana duduk belajar luar negara, dia ada keinginan nak melancong ke Eropah. Pergi sampai ke negara-negara yang jauh lah. Bila mana saya tanya, sebahagiannya lah tanya, kat mana dapat duit ni? Sebab tanya bukan pelajar tajaan apa-apa pun, bukan ada duit biasiswa yang banyak pun. Ada seorang beritahu saya, berhutang. Berhutang dengan orang. Nak pergi UK, nak pergi France, apa semua tu, berhutang. Lepas tu mula balik, duk pening. Minta duit dengan family apa semua. Ini trending yang tak bagus. Kalau pergi umrah, dia tak perlu berhutang. Tak perlu berhutang. Sebab pengalaman saya lah, saya alhamdulillah boleh pergi tiap-tiap tahun waktu belajar di sana dulu. Kita pergi umrah ni, costing dia murah. Sampai sana, duit pun tak ada. Duit nak belanja harian waktu berada di Tanah Suci tu. Tapi bila mana kita masuk majlis-majlis ilmu dalam Masjid Nabi ni, ada sebahagian daripada syekh-syekh ni yang ada orang-orang pemurah, dia bagi duit kepada orang-orang yang join kelas tu. Jadi bolehlah hidup kita. Makan taklah mewah. Beza dengan pergi umrah lepas pada habis Jordan ni, beza. Sebab saya duduk belajar dulu selama 4 tahun ni, pergi umrah daripada Jordan ni, tengok je orang Malaysia minum teh tarik. Tak boleh minum lagi. Tak boleh minum lagi. Adalah orang Malaysia kesian, panggil kita orang, bolehlah minum. Kita orang dah jadi bangla di sana. Macam orang bangla di sana. Tagging tak ada. Orang lain kan umrah ada tagging. Kita orang tak ada tagging apa-apa. Adalah orang panggil minum. Tapi lepas pada habis belajar, bawa orang pergi umrah ni, mewah. Tiap-tiap malam ada orang tanya, ustaz pergi makan nasi unta. Nasi unta bukan murah. 200. Tak ambil pakej paling murah 90 tu. Ambil yang 200. 200 talak. Sudah makan berkentuk ramai-ramai. Sebab memang makan daging unta ni dia angin kuat sikit. Sebab tu pandangan mazhab Syafi'i, makan je terus batal wuduk. Sebab memang dia melazimkan kuat angin. Walaupun ada pandangan mengatakan dia tak batal selagi kita tak kentut tu lah. Cuma nak katanya makan daging unta ni dia memudahkan benda tu. Cuma nak katanya mewah-mewah. Dia punya craving makanan Malaysia tu lebih teruk daripada sebahagian pelajar-pelajar daripada Mesir, Jordan yang pergi buat umrah. Sebahagian jemaah kita lah pergi. Dia baru meninggalkan Malaysia 8 jam. Dia punya rindu teh tarik tu sampai dekat Safua Tower 4 gelas dia tapau. Orang-orang pelajar Malaysia yang kuruh kering ni tengok yang 4 gelas. Sebab dia Jordan tak ada teh tarik tu. Kalau ada pun rasa tak sama. Dia punya craving, nak kata mewah lah. Boleh makan. Jadi ada orang dia melancunglah keadaan dia membebankan diri dia. Yang tu tak betul. Kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung kali yang akan datang hadis yang ke-27 pada bab menguasai diri. Jadi kita berpada situ saja. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.